Oke okay guys, balik lagi di channel gue, di channel Robby Ardian ya. Kali ini kita unboxing apa lagi ya? Kemarin di sini kita sudah unboxing velg. Di sini juga kita sudah unboxing perintilan kecil. Wah, gue lupa guys. Badan gue kan gede, jadi ya, kita harus upgrade di kaki-kaki sedikit. Oke, okay. So kita langsung unboxing aja guys. Ya, ini guys ya. Satu buah paket dari ini ngeracunin gua dari Bos Vespa ya. Gua nggak diracunin sih. Enggak. Si Bos Vespa tidak meracuni, tapi saya yang menyerahkan diri dan saya yang meracuni diri sendiri. Tada ya. Jadi ini satu ya. Ini yang dari Bos Vespa. Kemudian tada, satu lagi. Enggak muat nih guys kamera gua guys ya. One by one aja guys ya, karena kita enggak muat di frame. Jadi kita buka yang depan dulu guys. Kebetulan ini yang dari Bos Vespa ini untuk front ya. Untuk yang depan. Astaga guys, salah guys. Harus dibuka. Buang. Ah. Ya. Jadi gini, kebalik. Set. Jadi gini ya. Wih, baju. Dikasih baju guys dari Bos Vespa. Thank you, Bos ya. Jadi dikasih ini nih, ukurannya nih ya, mau yang ngasih. Lo orang kalau ada mau ngasih gue juga bisa 2XL, gede. Ya, ini. Kemudian biasa ini buku-buku ya, buku-buku, kitab-kitab. Nah, ini nomor serinya, kemudian apa ini? Product number dealer penjual, dealer kota. Ini dari tertulis di sini ada Bos Vespa di sini. Kemudian buku-buku begini, tali tis ya kan, kunci, atau breaker. Ini nih yang demen nih, busa-busa beginiannya nih. Nah, ini dia guys. Ini dia unit dan barangnya guys. Nah, ini untuk sok depan guys ya. Ini ada Ohlins di sini. Kamu orang kalau bisa lihat ini nomor serinya harus sama dengan yang di buku tadi guys ya. Kemudian yang bikin beda ini adalah tabungnya terpisah ya. Kalau kamu lihat ini tabungnya terpisah, kemudian ada klikannya di sini. Jadi kenapa sih gue ngambilnya yang ini? Yang ini kan bukan bawaannya si Vespa nih. Ini bukan bawaan si Vespa. Kalau Vespa kan dia serinya PI ya, Piaggio gitu, PI. Yang ini bukan guys ya. Yang ini bukan seri yang PI, karena gue mau yang tabungnya ini terpisah guys ya. Jadi terpisah. Ya, ya nantilah gua kasih lihat di detailnya. Ini kalian lihat dulu begini. Gua unboxing dulu. Ini gua simpan lagi. Ini aja lah. Sama ini dapat gini nih. Bracket beginian juga. Ya. Udah, itu aja sih. Enggak ada isi lain-lainnya. Kita ganti. Hap. Nah, oke okay guys, jadi untuk yang ini, ini gua nggak dikirim. Ini biasa dari bos kita semua dari Automotor. Oke, okay. Kebetulan di Automotor. Tuh, ya. Lihat. Wah, stiker barunya nih guys ya. Yang mau kontak aja bosnya. Kemudian sama. Ini juga buku begitu, kurang lebih sama, ya. Kemudian serinya ini yang tadi gua bilang ya. PI802, PI Piaggio. Ya, jadi yang ini untuk Vespa memang. Kita keluarin dulu. Nah, seperti kalian lihat, nah ini beda kan, penampakannya itu beda guys. Jadi ini yang gue maksud adalah tabung tambung. Jadi tabungnya itu dia satu body begini, nyambung di sini. Kalau yang tadi di depan, tabungnya terpisah. Nanti gue kasih tahu bedanya apa ya. Begini penampakannya, sama di sini juga ada. Ya nih, dan nomor-nomor serinya begini. Kemudian dapat ini juga, ya dudukannya. Ada tulisannya Ohlins begini. Ya, bisa lihat tuh. Ya, dah dapat itu aja unboxingnya, nggak ada yang lain. Kita lihat detailnya guys. Oke, jadi begitu. Ini yang untuk di belakang dengan adaptornya ini dari dudukannya dari Ohlins. Kemudian ini yang depan, bedanya tabungnya terpisah. Ya, ini tabung pisah nitrogennya, ini nyambung. Ya, kemudian di depan ini harus ditambahin lagi guys. Ini gua ambil adapter. Nanti gua ketikin deh. Gua lupa juga jelasnya mereknya apa. Gua lupa guys mereknya apa ya. Ini yang pasti gua ganti begini adapternya yang baut titanium juga, cuman warnanya silver. Ini juga CNC.
Ya, ini untuk yang di depan guys ya. Ini titanium juga. R ini gue lupa mereknya apa. Nanti gue ketikin di deskripsi deh. Ya. Ini untuk yang depannya nih, bautnya titanium guys. Oke. We'll be right back.